Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami sebagai pengurus kelompok tani Curug Agung Desa Sukatani, alhamdulillah kami telah menerima bantuan dari pemerintah sebagai pupuk organik POC. Akan dilaksanakan pada hari ini, kami akan membagikan kepada anggota-anggota kami yang akan menerimanya. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Kawagina, sahabatnya, tahu aku selena, terus makihan ke kesehatan ya, ke tahu-tahu semua tentang ajaran mantan. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu siunya abdi teh, punten bisa ngetahkan nama teh, program-programnya, mempunyai selama 3 tahun. Udah terdiasa kempel, satu nama ke ibu-ibu di BPP Kecamatan Ngapra, Desa Suping. Kepanggil nami Abi Ajeng, Abi penyuluh pertanian di BP 3 Kecamatan Ngapra, alasan nyepelnya di Desa Sukatani. Ari di Payun mah Desa Sukatani tadi cepelnya ku Bu Anjani, penginten pas pada kenal ka Ibu Anjani. Ayeuna mah anjeunna mah nyepeng di Desa Ngapra sareng Desa Pakuhadi. Terus ieu aya Ibu Anin, anjeunna nyepeng Desa Cilame. Terus aya Ibu Putri, anjeunna nyepeng Desa Garubangkong sareng Desa Mergedia. Kamarita alhamdulillah kalau kelompok tani Curug Agung pengen sekitar 500 mili untuk 4 botolnya. Yantan pamitan aya sekitar 36 liter, pamitan 36 liter sarang dia 2 botol 38 liter. Nah, terus itu si pupuk ekstra gen ieu teh biasa digunakan di tanaman pangan nyata padi, tapi lebih dominan mah biasanya diambil di padi. Teh ieu teh. Iya, iya. Dina usia padina sabaraha ieu? Iya teh salarasna biasa diangge di pas pasemen. Pas demi oh tos kengenya. Pas nuju perendaman benih ge biasa diangge, Pak. Iya teh. Tapi pas nuju semai oge biasa, Pak. 10 hari setelah semai biasa di dipasihan ieu. Janten aplikasina teh 40 mili per 15 liter air si tangki hand sprayer kan 15 liter. Nah, si tutup iya nah teh pak takaran nanti tina tutup iya tutup botol ekstra gen ya teh tutup botol nanti ukurannya 13 mili ya kan pamili takaran ini 40 mili berarti berapa tutup tiga sampai empat botol tangkinya ya nah tangki hand sprayer. Terus sebelum tanam, jantan pas menuju pengolahan tanah oge tiasa diaplikasikan karena tanahnya pak pas usiana pas 3 hari sebelum tanam jantan diaplikasikan mohon sebelum ditandur teh saat kan atas di traktor terus ya, terus diolah ke tanahnya disemprotkan ibu. Dosisnya sami 40 per 15 liter air untuk 15 liter air. Terus disemprotkan oge engke di usia setelah tanam seminggu setelah tanam padi disemprotkan oge sami dosisnya sakitu 40 mili per 15 liter air. Terus aplikasi anu katilu nyaeta pami usiana atos 2 minggu setelah tanam. Dosis lagi sami sakitu ibu. Terus anu terakhir teh aplikasinya di usia 35 hari setelah tanam atau sekitar minggu keempat setelah tanam ya ibu. Mungkin sebulan.
dosis nage sami sekitu 40 sampai 100 mili per 15 liter air. Nah kami kanggo aplikasi nate nyata di tabuh sebelum jam 9 kata nabi sore hubungan dengan nabi kami sore oh, yang terbiasa akhirnya oh yang terbiasa jam 10 ibu jajaran di PPL tentunya pertanian mengatur kemauan kepada teknologi ibu pak ketua tentang pertanian salah satunya tentang alhamdulillah yang melakukan silaturahim sekaligus pembinaan ke petani punya kita menukar kumpulan mari PPL nya sering lah penyuluhan penyuluhan tentunya alhamdulillah ini menjadi satu hikmah tentang konsumsi sederhana di anggota di paparinan tentang sosialisasi seperti seger kendala itu di para petani administrasi tentang perkawin yang punya pupuk ya kendala tentang tadi teh dan alat katanya menyangkut alat kan udah pada pikiran aku pada disebutkan kunaon pada sosialisasi tentang jantan bahan banten di pertanian perkawis alat semprot itu kan anu kedua lagi ya kalau yang kecepatan lah pada di anggota para petani memang dengan adanya kartu tani orang itu sebenarnya tidak semua petani datang tahapan adalah pengalaman tinggi bagi seorang datang dari kartu tani yang adalah ini satu keluhan sehingga tadi tiap masuk baik pupuk ini sesuai dengan kartu tani anu itu kumaha gitu kan ya itu kan datang lagi keluhan para petani untuk dari usaha ke pembelian pupuk itu melalui mandiri dalam tanaman tersebut kita contoh anu harus hambatan anu di para petani terus anu salah guna petani ibu sambilahnya kita simpulin mantan kita malah terputus gitu nah tadi ya usulan per usulan memang sangat sulit kurang ngajengkan proposal kita tapi kan bikin ayo nah kan seperti itu nah salah sawiasnya hapunten tapi yang hapunten dasamilah di jajaran instansi itu kan hanya lebih mengusulkan ya petani ibu ke desa ke koordinator terus mereka dinas pertanian kan paguyuban kelompok petani ini untuk mempermudah bagi kan pembayar paguyuban anak kayak tentu kan dia seberapa kelompok di kecamatan Padalarang jatuh satu kelompok paguyuban kelompok petani mungkin saham dan mau jajaran dia tahu para ketua sehingga dia dinamai cepat dina usulan langsung cepat untuk mengikut kelompok paguyuban benten benar individu ini pun sangat sulit gitunya jantan ia perjuji di acengkun usulan di kelompok tentunya saya tuh mampu jubah kelompokan sekecamatan Nangkrah itu benar tentunya kamu memudahkan oke benar tadi dia CPCL kami individu kan sesah kan melalui mesin tapi melalui mampu jubah itu akan mempermudah usulan segala pina itu benar kajian perjuji pisan ayakan pak ibu berkomitmen sama tanah manfaat itu manfaat tapi tentu ini biasanya para petani hunkul mereka bijak tapi umumnya kelompok itu kan biasa sharing ah gimana cina karena padi kaget biasa karena apa biasa sharing gitu pak ya bagi anu petani kaget dalam bentuk anu kalau bijak kan seperti itu dia periogi mudah-mudahan dia pengalaman punya pengalaman anu seperti kabel ini seperti apa kena diusahakan ya kelompok petani kepala anggota teman itu kan kayak ayam para ketua kelompok kayak segala rembukan kasihan di arah titik itu di PPP atau koordinator itu kan salah satu nah ya teman mengalah ya dan itu istilah kelas dari ibu teman tentang orang memperdayakan kelompok tani bagi kelompok tani ayah pengurusan salah satu nah punten ya tapi sana sih intervensi sendiri sana sih suatu pupuk pupuk itu ke orang ketiga sama sih tubuhnya minta ke kelompok misalkan enak saham misalnya. Tapi kan kemana itu kan sedangkan baru pemerintah terus diplot ke Korea sejumlah anggota dengan luas tanah ini sekian kilo tak kumaha itu kan untuk di kemana ke data pupuk nah, ya memang ayah kata simpulin kemarin ngobrol sama berapa kelompok ke Tegal aja Cimanggu sama gitu di mana kemarin itu bawa kartu tani dan tegaduh di kemana itu kita nah itu kan dia permasalahan punya dia mah jangan kan permasalahan tapi dia dengan ulah bumi lah tapi permasalahan jadi ini usulan tapi upamanya masalah pupuk dropping aja ke kelompok sesuai dengan data yang ada di kelompok sehingga tadi ya
tapi sanes udah sanes, tapi untuk memudahkan si anggota. Jadi secara data kan semua anggota masuk di kelompok dengan dropping subsidi. Ya pun tentu, tapi abis sanes halangkungan ya, sanes halangkungan di pertanian. Semua anggota misalnya dia ya 10 di Aceh itu di drop untuk bisa dalam pokok. Nah, panggil ini kendala di kartu tani, sel untuk garadu. Sehingga hanya tetiasa mesa subsidi. Kemana itu larinya? Dia penting salah saya pengalaman. Sanes-sanes berarti oh yang sanes, tapi ya mudah-mudahan ini jangan termasukkan. Sehingga para petani akan lebih memudahkan gitu kan. Nah, sudah support. Bibit alhamdulillah para petani sudah enak ya untuk langsung ke kelompok. Itu cara pengolahan tanah kok bagus. Kita minta air buah sisi dan kayu. Cobalah diusahakan ayah buat kelompok tani kecamatan Ngamrak. Kamu sharing nanti semua usulan tadi bisa. Bagi pemilik tadi dia di CPCR, pemilik ayah Pak Wiban sesak. Individu masa sesak penting ibu iya dia atau seberapa tahun kita ngajeng ke neta kan, tapi CPCL itu kan tadi asal di satu kelompok, tapi ku Pak Wibat dia jadi tembus kamu atas gaduh SK Menkumham langsung mudah dia bantah kamu Pak. Tadi tentang permasalahan di kelompok tani dia paling banyak terus mengatasi hama tadi dia terdah kemana memang dia hama ada sana sama anu ilah tapi hama anu biasa lah ayu burung mana tadi dia ada sesahunya pada kemana tapi tentang tikus ini besar-besar pemasaran yang masukkan tentang Pak Wiban tentang Pak Wiban mudah-mudahan biasa diakomodir gitu Pak Wiban gitu kayak tentang diupayakan tentang di Dinas Pertanian melalui Koordinator Pertanian itu akan mengundang semua ketua kelompok membuat satu Pak Wiban sehingga akan memudahkan tadi ya nanti upami bayosan ke melalui Pak Wiban sangat sulit jika memang itu untuk suatu mekanisme sistem punya mengajukan CPCL seberapa ya upami terbiasa ada di kampus ya aku selain aku ketua kelompok ke dalam misalnya Dinas Pertanian dari kumaha ya penting ya pengalaman anu paratas alhamdulillah punten bisa di saguling sosial sama Pak Ian kumaha cara menembus para si anggota ketua kelompok SK Kematan biasa sharing dirinya semua bantuan biasa dari satu kecamatan jadi biasa diakomodir lah dan difasilitasi di BPM Pertanian. Tanya mantan. Tahun ke apa? Kamari-kamari mah kan orang teh masih kena karena COVID-nya, pandemi, janten sampai ayana lah, ayah pertemuan deh kan fokus itu. Terus anu pertamanya itu tentang kartu tani. Itu kartu tani itu emang konsen emang di tahun 2017 itu udah ada kan, udah sosialisasi lah terus iya. Kemudian lebet ke Jawa Barat pengintennya kan dulu pak di Jawa Timur lah di sosialisasi dan sampai ke orang di Batu untuk sukses di orang. Nah emang itu data udah di iya kan ya paketannya di dulunya KTP KK terus di diwarakan gitu ya terus kalau sosialisasi kartu tani karena tadi teh ada beberapa tahun dari pandemi teh ya terus orang terbiasa ngajakin dan ten orang teh acan biasa ngasosialisasikan kartu tani seperti apa begitu mau nembek kapal teten kumpul pangintennya diorang pangintin lah ke petani pangintin itu bawa rakan kita pangintin di kartu tani iya teh nyata di teh ya pupuk subsidi tehnya subsidi ke pemerintah ada beberapa pupuk kami subsidi ke pemerintah nyata urea MPK organik pupuk organik seperti dana dan JA yang dulu yang kemarin-kemarin. Nah, untuk sekarang pun SP36 dan JA itu udah tadi subsidi ya? Udah enggak disubsidi. Mohon dikirangan gitu ya. Nah, jantan emang ada perubahan yang dulunya disubsidi sekarang enggak SP36 sama JA. Tapi untuk khusus padi itu yang diperlukan kan urea MPK sama organik. Mohon. Walaupun sesama organik itu dicanda, intinya kebanyakan dari sana kan organik teh mohon. Tapi itu udah ada di kuota di kartu taninya. Jadi di kartu taninya teh mungkin pang itu terus sadena kuningannya ke
pagutan itu lebatnya naon gitu kan, saldo pupuk subsidi kurang sataunan gitu, kagak sataunan ya tete kurang meser teh tah. Dina harga eceran emang ada juga perubahan Bu tahun 2020 gitu, perubahan teh. Ada perubahan urea sama MPK. Itu tadi lah 2.200 apa sebenarnya jatuh 2.400 tapi kan ya, 1.800 MPK jadi sabaraha lah gitu. Jadi emang naik gitu. Ada kenaikan harga untuk korea. Nah, untuk yang tidak punya kartu tani kan sadayana anggota terus kayaknya muntah lupa kan sadayana sapali pemilu cacan cair mah gak orang deh. Oh, anu tajan aktif, tak? Kita tadi aktifkan ke bank, kabang nak sendiri, tidak ada aktifkan ke bank sendiri, sendiri ku sendiri lah itu tidak bisa di ya ke dua orang lain tak? Tak upami anu tajan kayaknya, kita emang kamari-kamari kita terus ditutup namanya kapitan itu mungkin terus terbiasa dari ngajar ke itu banyak ayah nama upami ayah dari buka dari kapitan ini mangga gitu. Ternyata dia siap kerja kartu tani, KTP, sarung kakak, sarung wasana, panutan gitu. Nah, upami harga itu kan, harga itu kan balik dari ke kios, kios yang ditunjuk itu untuk anu pupuk bersubsidi itu ada dua di Mapra, kios karya tani, anu di Cimanggu, khusus kelompok tani di Cimanggu, sarang anu di Mapra Sukatani, pas di Sinar Laksana 3. Nah, jadi dua kios itu yang bisa beli pupuk subsidi. Di luar itu tidak bisa, Ibu. Misalnya Ibu berada mesa di Padalarang, luar biasa. Enggak kanggo data aya kuotana di situ. Ibu kuotana ya di Palestan di gitu. Mohon dari kecamatan. Tah, upami anu teu gaduh kartu tani wayahna eta mah teu ini subsidi. Jadi pupuk biasa mandiri gitu. Maksudnya harganya lebih mahal lah dibandingkan anu subsidi dan karena upami bade ngajeng ke dirinya mangga lah upami dibuka mah mangga wae gitu tapi untuk ayeuna tacan mun tacan aya ya geus seueur gitu anu tacan ka cover ka ieu mun tadi teh ya, karena ada pemerintah itu kan mungkin perubahannya terasa-terasan ternyata kan jatah SP36 udah di ini lagi duka tah saurna dikirangan di pupuknya sekedik-sekedik mantap diayakeun mungkin ini estrogen pupuk organik mungkin akan kembali lagi ke organik gitu, pupuk organik. Jadi ada nya beberapa tahap lah gitu. Jadi sekedik-sekedik duka pada dikirangan duka kumaha teh apa walau halam. Tapi mungkin kartu tani itu enggak ada fungsinya lah. Mungkin kapayuna duka kanggo naon, kanggo pinjaman atau naon teh apa. Intinya kanggo nabung biasa gitu. Kur biasa gitu. Biasa dianggo lah. Mudah-mudahan mah ada itulah kartu tani ada manfaatnya. Las anu salajengna ada terus. Las dari paguyuban. Oh, paguyuban, upami paguyuban. Kan tos aya kelompok tani sarasa di Desa Sukatani teh. Mung panginten gapok tani anu kedah dileureuskeun heula. Gabungan kelompok tani. Mun dina kelembagaan pertanian teh kan aya kelompok tani, gapok tani. Karena gapok tanah kirang aktif ya di Sukatani itu tak cari gentos tehnya abdi ku abdi gitu nya karena masih kena ku haji cece hari tate karena ada belum ada riungan deui gitu ta wayahna engke mah kapalina gapok tanah di gentos ya, mungkin ke pengurusana mungkin pertemuan we antara rembuk tani lah gitu atau gapok tani kelompok tani mengajukan gapok tan siapa gitu kira-kira anu jantan gimana gitu ta jantan dina Desa Sukatani itu gaduh gapok tan anu ke aktif mungun tau pami ayah misalnya tadi tanya sepadus emang CPCL itu kan dari bawah dari petani dulu ya dari petani terus ajukan ke kelompok tani gapok tan nah ada kesiapan ke gapok tan dinas pengintennya KBPP lah gitu terus ada dinas dan karena tidak ada gapokan, ya insya Allah punya kapayuna panitia pertemuan selanjutnya panitia sarung buajeng pada diajakkan panitianya di atas pertemuan terus saha gitu jadikan dia nak kalau mangga gitunya
jadi kelompok tani. Itu kan ayah kelompok tani Pak Teten, Pak Cece, Pak Intennya, Mas Pak Ali Tori, sarang Pak Dadang, Pak Wanda, Pak Mulyana, Pak Wanda kan? Pak Wanda. Pak Wanda Dewa. Sekecamatan Ngapra, tapi kelompok tani hungkul misalnya ketuanah hungkul anu dilebetkeun ka sadayana anggota teu ketuanah misalnya Pak Teten biasa ieu abdi misalnya gitu enten didinya informasi cepet gitu. Terus perkawisan CPCL tadi karena mungkin tadi balik dari ke COVID ada beberapa biaya anu atau anggaran anu dipangkas sampe itu ngajengkeun Pak Teten yang supaya mah teu kaluar luar ya eta kan gitu. Tapi untuk ayeuna mah insyaallah diajengkeun wae unggal geuning ge cuman karena tadi tehnya karena si tama rusakna menjembatani tapi kan dia luhur nama kan saha-saha nu kaluar ieuna nu kenina gitu nya batasan. Apa lagi nggak ada mandi proposal nanti, entah. Tidak, tenang. Kami sih yang lugu, kami lugu santai lah pak. Santai. Perkawis saling CPCL mana? Tadi tanya, aja nggak. Jadi kan CPCL gula, kami tanya ekstra genge, mau keluar, alsin, traktor, insyaallah gitu. Di merodaan, karena tadi saya posisiin mungkin karena ada biaya yang di Kak Tampi ku anggota Pekerja Tani Seluruh Gagung di Dinas Pertanian di PPP Kecamatan Ngapra. Tampi Tampi, anggota Tampi. Dari PPL Kecamatan Ngapra mengasih subsidi buat kelompok tani Seluruh Gagung.